Saya ada anak perempuan, semuanya anak laki-laki, tak ada. Masa hidup, semua harta saya tanah rumah tukar kepada mereka. Akhirat kelak saya dipersoal ke, kerana jika tidak buat begitu, harta itu akan dibagi pada adik-beradik saya yang lain jika saya mati. Baik. Dia ni takut dapat ke adik-beradik dia, sebab dia hanya ada anak perempuan, tak ada anak laki-laki. Dia hebah masa hidup semua kepada anak-anak dia. Jawabnya sah, tapi perbuatan itu dicela syarak. Kerana Nabi suruh tinggal sedikit untuk waris. Jangan habiskan. Faham? Jangan kita perangai lagu tu. Ingat, harta kita itu pinjaman, bukan hakiki hak kita. Majazi, sandaran saja. Faham lagi? Lepas tu Nabi pesan, jangan perhabis. Mu nak bagi-bagi-bagi setekoh ke apa, jangan perhabis. Mu ada waris. Dalam masalah ini, adik-beradikmu waris. Kan? Walau mu tak berahi lagu mana pun, biar ada sedikit untuk mereka. Ha, itu salah. Jadi kamu akan dipersoalkan di akhirat nanti. Soalan seterusnya.